Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni. Sejak setengah abad yang lalu, dasar immigration agak terbuka menjadikan Malaysia sebagai negara tumpuan warga asing sehingga mencatatkan jumlah pekerja asing teramai di Asia Tenggara. Bermula Februari tahun lalu, kerajaan telah mengumumkan pembukaan pengambilan pekerja warga asing dari negara sumber sebagai langkah untuk membantu industri dalam meningkatkan kadar pemulihan ekonomi negara. Kerajaan juga sekali lagi menandatangani MOU dengan Indonesia dan Bangladesh mengenai isu pengambilan dan perlindungan pekerja asing yang berkelayakan. Kebanyakan daripada warga asing yang datang dengan cara yang sah mempunyai latar belakang yang baik di negara asal mereka. Berikut adalah antara klip video yang dikongsikan oleh orang awam yang mempunyai rakan-rakan daripada warga asing. Bangla sana bomba, sini datang masuk beling. Apa tarik kerja? Salary small. Ya. You belajar pangkat mana? Sampai mana you punya rank? You belajar? Professor Engineering. Korang dengar tu. You study? Society engineer tau. Tapi datang sini Malaysia buat kerja-kerja ini saja because of the country problem. So kita dekat Malaysia ni, kita kena bersyukur lah banyak peluang pekerjaan. Okay. Kenapa di Malaysia banyak pekerja warga asing tidak memiliki apa-apa dokumen, senang kata kosong? Sebab apa? Ejen ataupun orang yang uruskan permit ini cas terlalu mahal berbanding dengan apa yang kerajaan tetapkan pembayaran dia. Ini saya ada satu pasport. Bagian peladangan dia punya pasport. Pas dia hanya RM60. Pas dia. Levy dia RM640. Visa dia RM50. Proses dia RM125. Jadi campur-campur dalam RM700 lebih saja dia punya pasport. Tetapi orang ni, saya punya kawan punya pekerja, dia bayar RM2,500 untuk renew. Tapi tahun yang pertama dan kedua dia bayar hampir RM3,500. Sebab itu ramai yang tak mampu memiliki permit ataupun pasport. Kita tahu kan, pekerja yang datang dekat sini, mereka dalam bidang-bidang pekerjaan yang orang Malaysia yang kurang berminat dan bahaya. Contoh macam dekat kawasan ladang, buat pembangunan, itu aja dia orang datang Malaysia untuk nak kerja. Bukannya dia nak kerja dekat JPJ, bukannya nak kerja dekat TNB, Sokso, Celcom, DG, dekat Tenaga Nasional, bukan dia orang nak minta kerja dekat situ pun. Kerja-kerja bidang kerja yang kita orang Malaysia yang sendiri yang tak nak buat kerja. Saya boleh bagi anggaran lah. Dia orang punya gaji yang average lah, even 1,600, saya ada kira lebih kurang lah. Even 1,600 lah, 600 lah. Sebab pembantu rumah sekarang je baru naik gaji tinggi. Dulu saya rasa bawah 1,000. Gaji bawah 1,000, pukul 6 kena bangun, kena basuh dia punya kereta, balkoni semua kena bersih. Sebelum bos dia bangun, kena sediakan dia punya sarapan. Lepas dah bos dah pergi, kena basuh rumah, kena basuh kain itu ni semua. Sampailah malam pukul 12, lepas bos dah tidur, baru dia boleh tidur. Jadi pagi sebelum bos bangun, dia kena bangun. Malam lepas bos dah tidur, baru boleh tidur. Kalau yang rumah-rumah yang ada anjing, anjing pun dia kena mandikan juga. Jadi dulu gaji dia memang macam tu lah. Sekarang adalah dia orang naikkan sikit. Jadi, just imagine, kalau setahun dia kena bayar dekat RM2,800 untuk permit, berapa banyak dia hantar balik dekat kampung? Saya kira-kira kalau sebulan lah, kalau gaji dia RM1,600, setahun RM19,200. Tolak lah dengan RM2,800 atau RM2,500. Tinggal RM16,700. Tolaklah makan, contohnya lah satu hari dia punya kos makan RM15. Sewa letaklah RM200. Kalau ada yang bos bagi free hostel ataupun dia kena sewa. Letak 200 bilik pun kena tolak lagi RM7,800. Tinggal RM8,900 setahun. Kalau bagi dengan 12, RM740 saja gaji bersih yang dia boleh hantar ke kampung. Kenapa walaupun dia orang tahu murah, still nak datang Malaysia? Sebab dekat Malaysia, tiap-tiap bulan bila dia hantar, ada certain amount dia datang, dapat untuk mereka untuk berbelanja, untuk bayar dia punya yuran untuk anak ke apa ke. Kalau dekat kampung sana, dah lah pekerjaan susah nak dapat.
Lepas tu hari ni dapat, hari ni juga dia orang habiskan duit tu. Jadi at least dia orang datang sini dapatlah berkumpul ataupun buat saving sikit untuk masa depan mereka. Bukannya gaji beribu-ribu, berjuta-juta. Tapi certain orang adalah dah duduk dekat sini, dah pandai niaga, dah pandai dah buat bisnes. Ha, yang tu lain lah. Tapi ini pekerja-pekerja yang buruk, yang biasa punya. Jadi saya haraplah daripada you all semua bawa ramai-ramai pekerja dari luar negara, bersihkan dulu yang ada, yang sedia ada. Pekerja-pekerja yang bagi dia orang buka balik, bagi permit. Kalau boleh mereka direct pergi immigration terus apply. Tapi melalui agent. Lepas tu orang-orang yang dah kena tahan, dah duduk dekat dalam penjara berbulan-bulan tu, uruskan dengan kedutaan mereka, kasih hantar balik cepat-cepat lah. Tak tahu lah, kita Malaysia ni, bila dekat luar negara banjir ke, gempa bumi ke, negara yang pertama mengulurkan bantuan. Kita memang kaya dengan hati pemurah dan prihatin. Tapi di negara kita sendiri, sebenarnya banyak masalah. Atas perikemanusiaan, kita kena buat something untuk warga asing ni. Bukan saya nak bekal sangat warga asing ni, tapi kena ingat, diorang pun manusia. Itu saja. Abai, besok merdeka, kasih nyanyi satu kali. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati. Banyak sedap. Oh. Di sini tersamai cita-cita. Bercembang menjadi warisan. Okay, cantik.